Berikutnya yang kami panggil agar bisa ke depan. Wakil Ketua 1 Mardian Sahirman SPD. Wakil Ketua 2 Junedi SPI. Wakil Ketua 3 Markus Chandra STA. Wakil Ketua 4 Fabianus AM MPD. Sekretaris Umum Hendrikus Predi SSI. Wakil Sekretaris 1 Iskandar Maulana SPD. Wakil Sekretaris 2 Franciscus Pran AMD. Bendahara Umum Sutresno MPD. Wakil Bendara 1 Thomas SPD. Wakil Bendara 2 Sugianto SE. Internal Audit Ketua Tarmiji ST. Anggota 1 Simon SE, 2 Marsindi SE. Bidang Organisasi Ketua Chandra Kelana ST. Anggota 1 Kristianto SPD, 2 Bimo Aji Priambudi SKM, 3 Perianus Jebua. Bidang Pembinaan Prestasi Ketua Harnoto Mihan SPD. Anggota 1 Hendrikus Apen AMD, 2 Sigit Asto Wibowo SPD, 3 Roy Chandra. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ketua Y. Evarisco Usman SPD. Anggota 1 Odorius Ronald Komen K. SPD, 2 Metadius Ocol SPD, 3 Nia Daniati SPD. Bidang Media dan Humas Ketua Mujidi Esos I. Anggota 1 Robin AMD, 2 Narwati SM. Bidang Kerjasama Antar Lembaga Ketua Wahyu Widodo SE. Anggota 1 Darius SPD, 2 Albertus SPD, 3 Heribertus SPD. Bidang Perlengkapan Penjagaan Aset Ketua Tekolas SE. Anggota Andy Kusman, 2 Tisman Effendi, 3 Sutresno SPD. Bidang Perencanaan
Program dan Anggaran, Ketua Antonius Yewin SPMP, Anggota Sri Yulianti, 2 Eliezer Komantan SPD, 3 Jemi Haryono SE, Bidang Deklat dan Penataran, Ketua Fabianus Are SHG, Anggota 1 Heri Fernando SPD, 2 Hendrikus Dodon SPD, 3 Epi Fitrianti SPD, Bidang Pengembangan Aktivitas Keolahragaan, Ketua Aldrin Sawit SPD, Anggota 1 Yanto Winarno SPD, 2 Saksono SPD, 3 Wengki Tornado SPD, Bidang Pembinaan Hukum dan Keolahragaan, Ketua Yohanes Esa, Anggota Abdul Karim, 2 Alfred Pandur Saipudaba Esos, 3 Bidang MTek Olahraga dan Sport Sain, Ketua Yosef Erbito MT, Anggota Maskar Alek SE, 2 Deki Edi Prianto Esos, Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Ketua Sabar Sitorus ST, Anggota 1 Victoria Maivitianti SPD, 2 Mayadi SPD, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ketua Justinus K. SAP, Anggota 1 Fitri Atmojo SPD, 2 Musmoliadi, 3 Arsuma Febri SPD, Bidang Mobilisasi Sumber Daya, Ketua Yostiari Sukeri SPD, Anggota 1 Rudi, 2 Mei Sardi, 3 Jemi, Koni Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Umum ditandatangani Haji Fahrudin D. Sirgar. Terima kasih. Pelantikan Ketua dan Ketua KONI dan Pengurus KONI Kabupaten Bengkayang oleh Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pengucapan janji prasetya. Saudara-saudara Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bengkayang masa bakti 2023 yang saya banggakan, sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya kepengurusan anggota KONI Kabupaten Bengkayang? Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya.
Satu, saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia, senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Tiga. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan semangat bekerja sama dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Baik, terima kasih. Dengan mohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji persetianya yang telah diucapkan atas nama KONI dan selaku pimpinan KONI Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bengkayang masa bakti 2019-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera KONI Kabupaten Bengkayang oleh Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua KONI Kabupaten Bengkayang. Dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pelantikan kepada Ketua KONI Kabupaten Bengkayang, Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat. Dimohon untuk menuju meja penandatangan disaksikan oleh PLH Bupati Bengkayang, di mana dalam hal ini diwakili Asisten 2 Seda Kabupaten Bengkayang, Bapak Insinyur Haji Supriyadi. Ketua Umum Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Umum KONI Kabupaten Bengkayang, kami mohon segera kembali ke tempat semula dan pengurus KONI kami persilakan kembali ke tempat semula.